nyopot di kiai tadi jam 10 duduk lah di luar ngadep isi biduan nunduk terus bulu sakit nyumang kan isi biduan kapan kiamat pukul 8.12 dari pukul 10 kaci banyak itu mengatur terus satu topik ada musik dan kata-kata nandar ya musuhnya di nanti dia tahu masih terkantar ini usah-usahkan lah gua lah maju pikir-pikir lah panjang bukan tidak kalah nah, kaget kalau tak ziarah ibu meninggal undang aku kita bersedih hati dengan meninggalnya biji ini sudah berkurang biduan kita satu boleh kau bawa-bawa nyanyi biji nyanyi lah tidak melepah tidak ampun ya tak aja dimana ikan tak senak lagi ganti pentasan kan betul malam merah malam merah betul ketik tidak ada kan masuk di mereka katik pentasan ini ukurannya banyak juga salah di mungkin melentik boyo mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Tidak percaya dengan ulama. Ini ibu bukan main balak lagi turun di Lombok, di Palu. Pedas sama keras itu. Lombok cabai pedas, Palu toko nantak balak kocer. Gato-gato itu 7.0, pojok 7 skala. Di Sulawesi Tengah itu ada ikan bu. Ada simbol kota yang terkenal di Indonesia, Jembatan Kuning. Wassalam. 7.7 itu ibu kali jatuh kita Palembang, ampela lepas ibu. Ampela itu baca patah. Tingginya baru naik ibu, begitu dia naik, sangat turun. Begitu turun ibu, nyokit tanah. Saat diputarnya tanah bawah itu naik pojok. Maka itu di Palu, di Sulawesi ibu, ada satu kampung hilang. Masuk-masuk. Masuk ke jilu tanah, rumahnya, uangnya juga. Sikolah hati lagi. Ibu tahu apa salahnya? Salahnya di Palu itu ibu, menurut hasil penelitian, di situ sudah ada lebih dari 1000 LGBT. LGBT itu lanang sama lanang, betino sama betino. Uang yang kesalahan seks, termasuk yang salah seks itu maaf ibu, halo? Saling pakai. Jadi bini uang ini dipakai laki yang ini, bini wong ini dilaki-baki laki wong itu. Omongan itu sensasi seks. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh negara itu, oleh menteri, kita jangan musuhi orang yang kelainan seks itu. Kita rangkul mereka. Kita rangkul ya meluk kita. Di Jakarta ditangkap waktu itu budak-budak muda ganteng-gantengnya nih bu belakang sterik mau lanang sama lanang bersempak baik ya Allah awak ganteng yang betina sama betina apalah perasaan yang gawe macam itu oleh pemerintah dikongkong dilindungi giliran yang berbini lebih dari siko dibenci. Wong yang nikah lebih dari siko, bini dua, bini tiga, bini empat. Apa minta dengan kita wong itu? Ngedom bini yang empat ikut itu minta dengan kita? Iya. Tapi ngapa kita melak benci? Ngapa kita melak
nyewa deh. Sampai ngomong is anjing ini sampai bini pahit kok. Ngapo emang? Salah. Setiap dia lagi berbuat dia bertanggung jawab. Apa? Iya. Ngapa dibenci ya? Dia melanggar hukum Allah ya. Ini wong yang maha ngomong. Kata ini pelampiasan awan nafsu onani Allah sesuai manele. Yang betina juga model itulah. Apa masturbasi namanya? Dalam ilmu apa? Dalam pelajaran itu. Astagfirullahaladzim. Maha ngomong laki dak kate sampai adunian wong yang nyual alat benda seperti alat pita laki-laki. Ibu silakan cek di internet, bukan kita tujuan maksiat, tapi nak naungi si dunia yang lausa. IP main sama IP dua tingkat ibu, dua tingkat, dua badai, dua tingkat, sikok nunggu pojok, sikok nunggu bawah. Yang pojok lakinya pegawai tinggal bini, yang bawah bini pegawai tinggal laki. Gimana dari ibu, hitam dong, dua badai. Bertahun-tahun berzina. Sampai ada yang ngomong, kita ni ustaz lemaklah daripada ngelunti, lemaklah main dengan bini wong. Ngapa kalau bini wong gunting kan lelaki? Dan tidak bakal berani wong lelaki. Kita aman baik. Astagfirullahaladzim. Ada lagi ibu-ibu ngomong anakku, aku ustaz daripada laki ke bini jalan dengan ngelunti baik. Saking dia benci dengan suaminya di karang. Dia galaklah lakinya berzina. Nah, saking dahsyat ibu. Jadi, diturunkan azab. Umat Nabi Nuh hancur, gala-gala maksiat. Umat Nabi Allah Lut hancur, gala-gala maksiat. Umat Nabi Allah Hud hancur. Umat Nabi Allah Syu'aib hancur kan? Gala-gala maksiat. Yang senang sama lanang, yang ngaku sombong, yang melangkah, semua perbuatan umat terdahulu ado galo. Yang berzina, kata Anas bin Malik bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, apalah penyebab turunnya apa bencana alam termasuk gempa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pertama penyebabnya yashrabul khamar, minum-minuman keras. Tak lagi weh, mampuk-mampuk pengen-pengen weh. Masih tak? Katik, tapi nek banyak. Apalah rasa. Nah, kau yang warna pink itu, satu selawi. Ada yang warna biru. Tengoklah di TV, di internet kan. Nah, banyak yashrabul khamar, minum-minuman keras majolelo. Yang kedua, perzinahan. Yang tadi, LGBT, apa dia yang homo, yang apa tadi? Lesbian. Jadi lanang sama lanang homo, tino sama tino, lanang tino hobi. Hah? Nah, berzinahan sana sini, dilindungi. Ingonyo, dah ngerti lagi. Zinai. Yang ketiga, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Penyebab turun balak banyaknya bidu wanita dan musik-musikan jadi kebanggaan. Ini kalau nak mantan tu nak ogen ya. Lah benar nak tu ganggu senyum aja nak sudah tu. Apalah apa rasa? Omongan tu kesida menghibur hati. Oh sana hanya ucapkan kami yang lebih baik yang lebih baik waktu ini umat lagi.
Kuatlah dirimu, kuatlah dirimu, wah komiku. Senang benar dengan jilbabnya dengan hati umatnya lo jadi kebetul yang lagu ini nyoket laki om dengan bini om aku dah tahu bala kita nilai inna allaha la yalimun nasa walakinan nasa anfusahum yalimun. Allah tidak mendolimi manusia dengan azab, dengan kesengsaraan rezeki, dengan kesempitan hidup, dengan murat marit pikiran. Walakinan nasa anfusahum yalimun. Manusia dewek yang mendolimi diri. Maksiat, gara-gara maksiat rezeki sarung. Begawai-gawai tak benar, akhirnya berpikiran sumpah. Lantau itu cukup kalau makan, nak nyari gawe hutang. Kan kalau kini tahu hutang itu boleh, kan ada cakan bakal maya. Bakal boleh tarik kan bulan dua. Bulan ini perlu. Aku tak mau minjem duit. Ngomongan cek mari, aku perlu ada duit. Anakku nak sekolah, anakku ini. Cuman kayak bulan dua aku melu agesan yang cek mak. Tanya be. Gek ku balik kan agesan. Nampun lalu, aku punya mas. Bener gak kok? Cik Endon ni, melo agresan. Endon mana ini? Endon, gitu kok. Oh iya, ada ni ada melo tarikan tu. Kapan dia? Kilo-kilo bulan bola ni narik. Artinya ada harapan bakal maya. Boleh hutang. Kalau bakal bakal cakan tak bakal maya, jangan muat hal. Makan dia sudah, kopo kecap sudah, bismillah. Tidak usah bikin masa. Kita ini maksudkan kendak rombongan majlis salim anu aku sakinah mawaddah warahmah nak muat baju baru misal akhirnya maksud diri melok pulau umbil seminggu pulau itu dua kali maya, tiga kali ngilak. Jangan maksa diri, kamu dah kata biarlah. Kau seragam bajulah. Aku datang nak belajar, bukan nak baju. Kalau kita memang tak mampu, ini maksa kendak. Singgung ngentol sewek laki. Nak ngilak dulu. Laki sewek kulit mentol, buat baju. Mungsa. Nah, itu bikin bikin beban itu. Bikin beban. Dosa bikin-bikin beban. Sumpah itu. Ya, yeah? Biduan minta kan itu nyanyilah. Uang uang gawe nyanyi kalau mandi. Tejeri. Ujung apa tejeri itu? Lagu tadi lagu yang susah sesedih kan? Laki belum mati lah lagu janda. Yeah? Baru sekali. Rasa. Berbeg, jadus, bundol. Nak nyanyi lah, laki pecah panggung lagi. Bini dia jauh mas. Bulan puasa nak. Tak ngedak tu, aku masih coba sehat. Dia aku bundol. Ya Allah Tuhan kami. Jadi ibu yang menghalalkan tengok minum minuman gelas. Perzinahan mosi nganter ke mosi nak ke mosi kakek ujungnya kiai siapa tak ribak iwo paling dengar lucunya dengar tahun dah pikir kiai itu sudah berkumpul nyoput jam 10 nyoput kiai dari jam 10 duduklah di luar ngadep isi biduan. Nunduk terus dulu sakit. Nyumang kan kesel. Kapan tiama? Pukul 12. Dari pukul 10 kaci. Ya Allah, ini nak jadi panitia. Bukan mau pergi gantok. Ada mobil yang nyumpul.
jumpa dia. Menengah tenang tak jumpa. Aku tahu jamnya. Ikut tak jam 10 berangkat dari rumah kalau kita. Kalau agak-agak tangga bontong berangkat 10.04. Sampai sana setengah 11 10.04. Jam 11 mulai jamah. Tahu hitungannya. Kalau ke batang bulu sakit nunggu di berani. Banyak itu mengatur tuh satu pik ada musik dan kata-kata. Nanda ya. Musuhnya di. Nanti dia tahu masih tekanan tak. Ini Saya tak. Lele, pelaju, ketinggalan. Anakku kalau datang rumah, dia tahu apa musiknya. Organ apa bukan? Campur usari apa bukan? Apa pengantin nak campur? Iya. Apa ini nak? Lagu ini apa? Tidak usah, tidak. Niat. Tinggal ke kamu? Oh iya. Apa masuk lorong? Campur usari, kebelok kamu? Yo pun di orang rumah dia belajar. Tidak. Laju lah. Ketinggal ke? Kan tadi dah jadi kan? Jadi tak tadi? Jadi kan tidak? Nah. Jangan marah. Bejo lah. Kita pernah undang aku, pekil lah panjang. Pekil lah panjang. Bukan tidak galak. Nah, kaget kalau tak ziarah pun meninggal, undang aku. Kita bersedih hati. Tidak meninggalnya biji ini sudah berkurang biru wanita satu. Mereka bawa-bawa nyanyi biji, nyanyi lah. Tidak melepah, tidak ampun dia tak ajak. Di mereka tak senang lagi, ganti pentasan. Bukan betul malam merah. Malam merah betul ketik, tidak ajak. Kan masuk di mereka katik pentasan. Ini ukurannya banyak, dia kalah di mungkin melenti boyo mau kenapa? Nah, jadi kalau kakek balak turun atau turunnya bang ibu. Faliyau malaku tulamu nafsun syai awala tujizawna illa ma'akuntu. Akibat kalau begitu kan ibu jingolah tempat-tempat yang kebakaran pasti nyimpen dong anak duit. Pasti berzina, pasti maksiat di kampung itu. Ibu tanyalah tempat untuk makan. Cuman yang kadang kita heran ini, tempat orang yang tidak anak kedua, ibu mulai api. Yang si anak tadi tidak kenal. Bingung. Jadi ngaku model metode itu nih ya. Kita mendiam ke orang maksiat, ibu sama dengan kita maksiat. Jadi makanya campak omongan. Kujingok anak kau tu galang ajak lanang ke rumah tu. Balik kau awasi ku kati kena jam 11, jam 12 kau metu masuk dari maghrib. Kau malai dah lanang. Udah cek rasa nyudin, bukan pun kau nyudin. Kalau budak tu pecah galang sudah nikah ke dulu. Kawin telah dulu, jago kita, jago kampung. Kalau kaki ada rezeki baru nikah. Atau kaki sedekah yang akan nikahnya baru dengan nyudin. Dengan acara ngunduh mantu dan yang tinder. Siapa? Kayak konten anak ini. Siapa? Lah 10 bulan dikawin ke budak. Lah 10 bulan dikawin ke budak. Iya. Jadi sekalian konten kalian muda. Lais lo tadi sambil netek sambil lais. Lantai gua nak ya. Tapi halal kan? Memang lah itu. Sekali berkayung boleh dua pulau dilewati modal kecil. Nih padu pendek-pendek, lama lemet kasar sosok, lama lemet kasar sosok. Tak tahu jando, tak tahu judo sudah kawin habis. Cawak cewek. Omongkan ujiku. Jando dengan judo bercewean lebih bahaya bujang dengan gadis. Lebih bahaya. Budak dua tu belum terhenti kawan ya ahlinya.
ngomong ke dengan anak, kalau ibu tahu kau jalan dengan betina, awas. Ini diantenya anak dari jauh petilangan. Begitu tante, ya, hati-hati, enggak pengennya itu. Ya. Ya. Cekil pengennya itu, kayak kato nyampa. Semit lho, bikin salah. Antelah sampai ke aku sampai kantang itu. Ada di luar, nah ada yang mana? Anu, ya, rasanya. Kenapa? Anu, enggak ada anak itu, kenapa? Pakai calon mantu itu. Ya. Dengan bangga ya. Tidak tahu menurut itu ngawak tahu sok. 5 menit kuda masuk kamar tidak terhenti yang berdiri kan. Hati-hati. Aku lagi berceraian ibu ya Allah. Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Duduk nganjak tau. Cewekan. Kalau bujang gadis masih memelang mikir. Manolah. Yando ngendu kawin kawin lah, lah bisa besar, pokoknya halal nikah bisa besar, pernikahan wangi bebal lah, jangan numpang makan ni jualan jual itu, kejigit kejigit dia bocor anjungan, macam apa? Bini lagi di pasar, anak lagi di sekolah, yang laki lagi ngajar, gempa datang. Nak ngomong kan? Tak tembe lagi lumpang.